Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Pertamanya saya rakamkan ucapan terima kasih kepada semua pembahas, ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan pelbagai isu keprihatinan, syur dan cadangan-cadangan untuk kami tambah baik di peringkat Kementerian Pendidikan, khususnya yang terkait rapat dengan belanjawan kali ini. Ahli yang berhormat sekalian, izinkan saya memulakan penggulungan saya pada petang ini untuk menjawab isu-isu panas terlebih dahulu. Yang saya fikir itulah jawapan-jawapan yang paling ditunggu-tunggu. Izinkan saya memulakan dengan memberikan penjelasan kepada isu yang dibangkitkan oleh Seri Aman berkaitan dengan kalender akademik KPM yang dikatakan tidak sensitif kepada kaum Dayak di Sarawak untuk Hari Gawai. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia amat prihatin kepada keperluan semua kaum yang menyambut perayaan termasuk Hari Gawai Dayak dengan memperuntukkan cuti tambahan kepada semua murid dan guru yang terlibat di seluruh negara pada setiap tahun. Jadi bagi memastikan perayaan utama ini disambut dalam suasana meriah, suasana madani, suasana harmoni oleh murid dan guru, sesi libat urus telah diadakan bersama-sama pihak berkepentingan seperti Kesatuan Keguruan termasuk Kesatuan Perkhidmatan Keguruan Kebangsaan NUTP, Kongres Kesatuan Guru dalam Perkhidmatan Pendidikan Sarawak Teachers Union, Kesatuan Guru-Guru Sabah, bahagian-bahagian di KPM dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Sarawak sebelum penempatan penetapan Hari Persekolahan, cuti penggal dan peruntukan cuti tambahan perayaan ditentukan. KPM telah mengeluarkan Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2023, Kalender Akademik Sesi 2024-2025 bagi Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia bertarikh 3 November 2023. Berdasarkan surat siaran ini yang berhormat, perayaan Hari Gawai Dayak dalam tempoh cuti penggal 1 sesi 2024-2025 yang akan bermula dari tarikh 25 Mei hingga 2 Jun 2024. Manakala semua murid dan guru akan menyambung cuti umum Persekutuan bagi semua negeri bersempena Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pada 3 Jun selepas cuti penggal pertama berakhir. Oleh itu, sesi persekolahan semuanya akan bermula pada 4 Jun bagi semua negeri di seluruh negara. Kerajaan juga telah memperuntukkan kemudahan cuti bagi pegawai untuk menyambut perayaan Hari Gawai Dayak seperti ketetapan yang berikut. Satu hari cuti tanpa rekod, pada 1 Jun atau 2 Jun setiap tahun. Ini adalah berdasarkan Surat Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, bagi pegawai kelahiran Sarawak yang berkhidmat di Semenanjung, pegawai berketurunan etnik yang menyambut Hari Gawai Dayak dan berkhidmat di Semenanjung Malaysia, pegawai berketurunan etnik yang menyambut Hari Gawai Dayak dan berkhidmat di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Cuti rehat khas yang layak diambil oleh pegawai perkhidmatan pendidikan yang diluluskan oleh pihak yang lebih dikuasa melulus seperti yang diperuntukkan di bawah keliling Perkhidmatan Bilangan 8 tahun 2017. Ahli yang berhormat, KPM sangat prihatin dan membenarkan bagi mana-mana sekolah yang mempunyai keperluan untuk memanjangkan cuti sempena perayaan Hari Gawai Dayak untuk mengemukakan permohonan cuti berkenaan kepada pengarah pendidikan negeri untuk kelulusan. KPM berharap dengan kelonggaran yang diberikan akan memudahkan pergerakan pulang murid dan guru bagi memulakan persekolahan kembali. KPM telah mempertimbangkan peruntukan cuti Hari Gawai Dayak dalam cuti penggal pertama sesi 24-25 selaras dengan inisiatif pihak KPM untuk mengembalikan semula kalender akademik persekolahan kepada Januari 2026. Jadi itu jawapan dan penjelasan yang saya harap tidak lagi berbangkit yang berhormat, kerana urusan berkaitan cuti, penetapan tempoh panjang dan semua ini telah pun kita lakukan libat urus dengan semua peringkat JPN di peringkat negeri dan melibatkan bahagian-bahagian tertentu yang mengambil kira perayaan-perayaan tertentu. Ahli yang berhormat sekalian, seterusnya saya ingin meneruskan dengan isu guru yang cukup banyak dan begitu panjang dibahaskan oleh ahli-ahli yang berhormat. Hampir keseluruhan ahli yang berhormat yang membahaskan tentang guru ini membangkitkan tentang isu yang terkait rapat dengan kekurangan guru.
Saya mengambil perhatian penuh dan tanggungjawab penuh untuk melihat isu ini, bahawa pertamanya isu kekurangan guru ini adalah isu sementara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, inisiatif yang sedang kita lakukan termasuk Prakasa-Prakasa bersama dengan SPP, IPG dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi, sentiasa kita lakukan bagi memastikan isu ini dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Sebab itu yang berhormat, dalam konteks ini, khususnya apabila yang dibangkitkan isu oleh Air Hitam, oleh Indra Mahkota, Putrajaya, Sungai Besar, saya ingin menjawabnya dalam barangkali dan melihat kepada pertama, isu ini seperti yang saya nyatakan adalah bersifat sementara. Kedua, inisiatif telah pun kita lakukan dan jawapan-jawapan itu telah pun kita berikan kepada Yang Berhormat dalam pelbagai sesi sebelum ini. Seterusnya Yang Berhormat, Putrajaya ada menyatakan bahawa ada aduan yang tidak mereka menyatakan tidak lagi mendapat tempat. Yang Berhormat, sebenarnya ada 70 orang ni. Dan kita sedang melakukan temuduga, SPP sedang melakukan temuduga dan keseluruhan 50 yang aduan Yang Berhormat sebut tadi dan 20 orang lagi akan disekalikan penempatannya. Itu adalah dari segi tindakan terus yang telah kita ambil. Menteri, sewaktu di kementerian dahulu kita telah merancang supaya mereka ini ditemuduga lebih awal sewaktu mereka di universiti lagi. Jadi bila dia keluar tu dah selesai isu temuduga ini. Begitu juga konsep yang kita nak pakai untuk IPG. Kalau dulu keluar IPG nak kena tunggu lama baru boleh masuk dalam perkhidmatan servis kat sekolah. So apakah status pelaksanaan pendekatan tersebut? Terima kasih. Yang Berhormat, kita buat lagi laju Yang Berhormat. Sebelum mereka convocation, mereka sudah dapat penempatan. Jadi ini antara perkara yang sedang kita sudah pun laksanakan dan memastikan bahawa penempatan ini dibuat lebih awal. Ahli Yang Berhormat, beberapa Ahli Yang Berhormat termasuk item saya perlu jawab juga yang saya fikir berkaitan dengan isu kekurangan guru di SJKC dan juga SJKT. Saya cukup peka terhadap perbincangan kebelakangan ini di media arus perdana China bahawa kekurangan guru SJKC dan dalam kenyataan media saya bertarikh 17 November 2023 telah menekankan bahawa isu kekurangan guru adalah isu yang sedang berlaku di semua jenis sekolah termasuk SK, SJKC dan SJKT dan ia bersifat sementara. Merujuk kepada jawapan Kementerian Pendidikan Malaysia kepada YB Rasah dalam khamar khas bertarikh 22 November 2023, KPM mengakui bahawa terdapat kekosongan bilangan guru di semua sekolah iaitu SK kurang 4.83%, SJKC kurang 3.69%, SJKT kurang 1.94%. Berdasarkan data terkini bertarikh 31 Oktober 2023. Baik, kekurangan guru dalam erti kata bilangan kekosongan penempatan atau perjawatan guru dalam sekolah. Jadi merujuk kepada jawapan lisan bertulis kepada Yang Berhormat Raup pada 14 November 2023 dalam konteks bilangan guru option bagi SJKC terdapat kekurangan bekalan guru bagi mata pelajaran lain seperti bahasa Inggeris dan jasmani, kesihatan manakala terdapat lebihan bekalan kepada option matematik, sains dan bahasa Cina. Ini yang saya nak tekankan Yang Berhormat sekian. Data tidak berubah dan konsisten. Data otoriti adalah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Jadi kita sangat committed dalam mengisi kekosongan jawatan guru dan memastikan pendidikan berkualiti kepada semua murid. Adapun tentang data-data lain, ya, yang sedang kita lakukan untuk penambahbaikan yang disebut oleh item retagging dan sebagainya ini memang sedang dalam urusan dan memastikan supaya isu ini kita dapat selesaikan dengan bersungguh-sungguh. Saya bagi jaminan isu guru ini sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu saya sangat tersentuh apabila Yang Berhormat tidak pernah putus ya, memastikan bahawa isu guru ini kita dapat selesaikan. Untuk itu juga Yang Berhormat, saya fikir penting juga untuk saya memberikan sedikit analogi penting. Bila kita bercakap tentang guru ini kerana kualiti, standard dan juga penempatan mereka ini adalah juga mengambil kira keperluan-keperluan di setiap sekolah. Optionnya berkaitan keperluan pendidikan semasa dan sebagainya. Ada Yang Berhormat sekalian, seterusnya adalah terkait rapat dengan isu yang dibangkitkan juga oleh Putrajaya. Yang Berhormat Menteri, sedikit minta pencerahan.
kluster mata pelajaran. Yang Berhormat, saya fikir cukup Yang Berhormat. Saya perlu noktahkan soalan-persoalan-soalan Yang Berhormat ini kerana saya tidak mahu ada lagi polemik berkaitan guru ini dibangkitkan dan tidak selesai. Saya sudah bagi jaminan kita akan selesaikan. Saya dah bagi jaminan hanya otoriti daripada KPM. Cukup Yang Berhormat. Tapi relax Yang Berhormat. Nanti saya cuma tanya satu soalan. Penting untuk saya beritahu Yang Berhormat. Penting Yang Berhormat bahawa isu ini. Saya bertanya dengan elok. Cuma minta jawapan. Yang Berhormat memang tanya dengan elok, tapi Yang Berhormat juga menaikkan suara ketika bertanya sebentar tadi. Jadi bagi saya ruang untuk saya jelaskan. Apa yang saya sebut tu adalah berdasarkan jawapan Yang Berhormat kepada yang kacau paling baik. Bahawa saya perlu selesaikan soalan Yang Berhormat ini dengan jaminan daripada kami melihat keseluruhan itu. Terima kasih. Jadi jangan bimbang tentang isu media China dan sebagainya, sebab saya ambil tanggungjawab penuh untuk selesaikan isu itu secara keseluruhan. Yeah. Jangan tengok lensa kekurangan guru ni dari kacamata satu sudut sahaja. Bukan Yang Berhormat, saya cuma tanya. Semua sekolah. Baik, terima kasih. Saya nak teruskan dengan isu Sungai Besar berkaitan Yang dengan isu kekurangan guru pendidikan khas. Saya bertanya pasal option BC. Kekurangan guru pendidikan khas, sekolah pendidikan khas dan program pendidikan khas integrasi berjumlah 1,181 dan merangkumi 733 orang di sekolah rendah dan 448 orang di sekolah menengah. Kaedah menangani kekurangan guru di peringkat pendidikan khas juga Yang Berhormat adalah lebih kurang sama, iaitu permohonan pertukaran guru, penempatan guru COS dan penempatan guru baharu di peringkat IPGM. Hal Yang Berhormat seterusnya adalah berkaitan dengan yang dibangkitkan juga oleh Indra Mahkota. Persoalan berkaitan dengan kekurangan guru tingkatan 6. Indra Mahkota, betul. Yang dicelah oleh Hulu Serengganu. Baik. Sehingga 31 Oktober 2023, terdapat sejumlah 1,447 keperluan guru bahasa Melayu di tingkatan 6 dengan pengisian sebanyak 1,274. Daripada jumlah itu, terdapat kekosongan sebanyak 173 orang. Pengisian perjawatan guru tingkatan 6 keseluruhannya adalah daripada kalangan guru arus perdana yang menjadi sumber utama pengisian guru akademik di tingkatan 6 selain daripada pengisian guru baru. Untuk tambah baik Yang Berhormat, sebab soalan itu adalah terkait rapat dengan tingkatan 6 yang sedang KPM berikan tumpuan penuh dalam konteks untuk menambah baik, maka laluan khas guru cemerlang tingkatan 6 bagi meningkatkan guru cemerlang tingkatan 6 di keseluruhan guru, bagi keseluruhan guru di cawangan di peringkat tingkatan 6. Kita sedang mempertingkatkan bilangan guru cemerlang supaya guru-guru ini dapat memberikan pendidikan yang lebih berkualiti kepada pelajar-pelajar tingkatan 6. Lain-lain soalan berkaitan guru ini juga terkait rapat yang saya fikir adalah soalan-soalan yang selama ini telah pun kami jawab dalam bentuk sama ada lisan maupun secara bertulis di peringkat sidang yang lain. Hal Yang Berhormat, seterusnya adalah terkait rapat dengan perkara yang ditanya oleh Kota Belud. Kota Belud menyatakan mengapakah tidak dimasukkan butiran sekolah daif dalam belanjawan. Baik. Kelulusan butiran projek seperti mana yang dinyatakan dalam buku belanjawan adalah ditentukan oleh pihak Kementerian Kewangan berdasarkan butiran program sedia ada. Jadi di bawah belanjawan tahun 2024, KPM mempunyai 27 butiran yang melibatkan spektrum pembangunan sedia ada yang telah diluluskan sejak beberapa rancangan Malaysia. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, khusus bagi projek pembinaan semula bangunan daif di Sabah dan Sarawak, butiran yang diguna pakai adalah 03700, program pembangunan luar bandar Sabah dan Sarawak. Saya ingin juga menjelaskan sedikit Yang Berhormat, mengapa ia jadi ia tidak dimasukkan dalam satu butiran. Ini penting. Kerana dalam setiap butiran, ya, di dalam yang digariskan di dalam butiran-butiran di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, dia akan melibatkan skop yang berbeza, shilling yang berbeza,
dan konteksnya berbeza. Sebab itu senarai-senarai daif ini ada dalam hampir lebih kurang beberapa item seperti asrama ada juga kita sebut. Kalau sekolah daif dia ada di menengah rendah, di rendah, di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. Dan juga di institusi-institusi pendidikan yang lain. Jadi soal kenapa ia tidak disatukan itu kerana ia telah pun ditentukan oleh pihak kementerian kewangan. Jadi itu penjelasan berkaitan dengan Bibi Menteri, boleh Kota Blok mencelah? Ya, sila. Okey, sebab isu sekolah daif ini sudah rentetan daripada 2016 lagi. So 7 tahun sudah. Saya fikir kalau saya faham ini adalah bersangkut paut juga dengan MOF sendiri. Kalau KPM boleh push untuk MOF mengadakan, memang butiran itu khas untuk sekolah daif, kerana kalau kita punya fokus untuk mengurangkan sekolah daif, sebab YB Menteri pun tahu juga 70% sekolah daif itu ada di Sabah dan Sarawak. So baik. I think kalau macam kita ubah sikit strategilah YB Menteri, itu pandangan saya. Saya boleh bincang dengan Kementerian Kewangan, tetapi yang berhormat seperti saya sebutkan tadi, kerana konteksnya itu, skopnya, shillingnya dan cara kerjanya itu di memang kerumitan itu ada pada setiap butiran itu. Tapi saya ambil pandangan yang berhormat itu untuk kita bincang bersama dengan Kementerian Kewangan nanti. Ya Hormat Menteri. Kuala Krau. Ya Hormat Menteri. Ya, Sri Aman. Saya Sri Aman. Ya. Bagaimana dengan projek raksasa yang Tambun sarankan tempoh hari, yang dia kata akan diadakan pada tahun ini untuk menyelesaikan masalah ataupun menangani masalah sekolah daif? Yang berhormat, kalau ada projek raksasa saya kena jadi Ultraman. Tapi sebenarnya tidak ada. Tapi itu perkataan Tambun, ya, kami telah semak tidak ada projek raksasa itu. Yang yang ada disebut adalah yang terkait rapat dengan pembangunan semula, sekolah daif dan sebagainya. Tapi kalau yang berhormat lihat kepada rujuk kepada peruntukan-peruntukan yang terkait rapat dengan pembangunan di Sabah dan Sarawak itu, barangkali saya boleh bantu untuk kita lihat secara perinciannya apa yang berhormat benar-benar mahukan daripada persoalan tentang raksasa itu. Tapi dalam rekod saya tidak ada yang berhormat. Tapi saya bersedia untuk bertemu dengan yang berhormat untuk kita bincangkan apa yang hasrat yang berhormat bila sebut tentang raksasa itu. Baik, Kuala Krau membangkitkan tentang isu status tanah kepada PPD yang berkongsi dengan SMK Abu Bakar. Adakah kerajaan berhasrat untuk membina PPD baru di daerah ini dan apakah status perkara ini? Untuk makluman ahli yang berhormat, penggantian PPD Temerloh telah diluluskan dalam RMK ke-12 RP4 tahun 2024. Seterusnya, KPM akan membuat semakan dan pengesahan skop bagi kerja-kerja perancangan dan pembinaan. Seterusnya yang berhormat adalah berkaitan dengan soalan yang dibangkitkan juga, yang juga mendapat perhatian ramai berkaitan dengan isu guru besar di SK Ulu Ansuan Sekolah Tiada Kuartus. Ahli yang berhormat, untuk makluman, terdapat sebanyak 293 unit kuartus di daerah Seri Aman dengan kadar pengisian sebanyak 221 unit berpenghuni dan 72 unit tidak berpenghuni. Bagi menjawab soalan ahli yang berhormat, pada tahun 2023 KPM telah menyalurkan peruntukan penyelenggaraan kuartus sebanyak RM200,000 kepada kuartus guru di SK Ansuan bagi kerja-kerja naik taraf kuartus sebanyak 7 unit kuartus. Kerja-kerja naik taraf telah dilaksanakan pada 20 Jun 2023 dan telah disiapkan pada 9 November 2023. Barangkali saya perlu menyinggung sedikit apabila ahli yang berhormat memainkan peranan dalam dewan ini perlu hadir dengan fakta yang lengkap dan juga memastikan tidak terikut-ikut dengan perbahasan orang awam. Yang pertama, benar isu ini viral, tetapi mesti ada semakan kepada maklumat ini. Ia viral, tetapi dalam masa yang sama tindakan sudah pun diambil. Jadi tak perlu terikut-ikut dengan sentimen awam yang tidak melihat kepada penyelesaian yang telah pun kita ambil seawal Jun 2023 lagi untuk menyelesaikan isu kuartus guru di SK Ansuan ini. Malah komitmen kita cukup tinggi apabila persiapan kita untuk memastikan kuartus guru ini insya-Allah akan siap pada akhir bulan November dengan jumlah 7 unit
kesemuanya. Selain itu, projek pembinaan blok akademik, pentadbiran termasuk kediaman guru beserta perabot di SK Ulu Ansuan juga telah dimasukkan dalam belanjawan 2024 yang lalu. Maka 4 unit kuartus lagi akan dibangunkan pada 2024 dengan belanja keseluruhan 12 juta. Jadi 2023 kita telah pun membuat intervensi untuk memastikan guru ini mempunyai kuartus yang sesuai selesa untuk diduduki. Terima kasih. Itu berkaitan dengan soalan yang dibangkitkan tentang kuartus guru. Ahli yang berhormat sekalian, saya teruskan dengan soalan yang dibangkitkan oleh Miri. Miri membangkitkan tentang peruntukan yuran MSSM tidak mengambil kira keperluan logistik Sabah dan Sarawak. Ahli yang berhormat sekalian, khususnya Miri, bantuan yuran MSSM disediakan berdasarkan enrolment murid tahun semasa dan disalurkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri bagi membolehkan agihan dibuat berdasarkan perancangan pelaksanaan kejohanan di peringkat daerah negeri dan kebangsaan. Oleh yang demikian, pihak JPN telah membuat agihan peruntukan berkenaan dengan mengambil kira keperluan logistik berhubung penyertaan murid mengikut peringkat pertandingan yang disertai. Jadi untuk makluman yang berhormat, berkaitan dengan persediaan-persediaan mereka ini sentiasa boleh dibincangkan di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri. Ketika yang ahli yang berhormat Miri bangun untuk membahaskan, yang berhormat Batu bangkit dan diikuti dengan beberapa ahli yang berhormat lain yang membangkitkan tentang isu khususnya segamat dan juga celutung berkaitan isu lagu dan juga isu yang cukup panas berlaku di Pulau Pinang. Celutung, saya juga ahli parlimen di Bung Tebal, jadi saya cukup terpanggil untuk menyatakan pertama, ya, merasakan isu ini adalah isu yang cukup dekat dengan kerajaan Madani kerana ia tidak sepatutnya berlaku. Untuk yang demikian, saya mengambil kesempatan ini, ya, untuk menggunakan sepenuhnya tanggungjawab dan melahirkan kekesalan saya yang mendalam. Dan pihak saya ingin memohon maaf kepada komuniti India, khususnya yang tersinggung dengan keadaan dan juga kesilapan teknikal, komunikasi, ya, dan barangkali apa saja tujuan yang berlaku pada majlis tersebut. Ia tidak sepatutnya berlaku. Untuk makluman yang berhormat, lagu Tamil Valtu akan dinyanyikan dalam majlis sambutan di Pahvali peringkat Pulau Pinang pada 29 November supaya dapat dihayati oleh semua warga pendidik di Pulau Pinang. Tidak ada masalah. Dan saya memberikan jaminan kepada semua yang perkara ini tidak akan berlaku lagi pada masa akan datang. Dan KPM telah mengambil tindakan tegas kepada pegawai yang telah didapati cuai dalam melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan sensitiviti ini. Jadi kita ambil tanggungjawab penuh yang berhormat. Jadi tidak timbul isu bahawa kita tidak sensitif dan sebagainya. Dan ini memang unintended, unprecedented pun. Ya. Tidak ada langsung kita punya niat untuk meminggirkan mana-mana kaum. Ya, Segamat. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya sangat mengalu-alukan jawapan Yang Berhormat Menteri kerana memberi satu penjelasan kepada masyarakat umum. Saya ucap tahniah kerana KPM mengambil tanggungjawab dengan berbesar hati pada masa yang sama mengambil tindakan juga pada orang-orang yang bertanggungjawab. Syabas dan tahniah kepada kementerian. Yang Berhormat Menteri, terima kasih. Saya memberi komitmen. Kita akan terus mempertahankan kerajaan perpaduan. Kita akan beritahu orang-orang India di luar, tak perlu tubuhkan parti baru. Parti ini sudah cukup. Kita nak beritahu orang-orang lain, ini pihak-pihak ketiga, tak perlu tubuhkan parti lain untuk menuntut hak orang India. Kita sini akan menyokong kerajaan perpaduan. Yang Berhormat Tambun akan terus memastikan kesejahteraan semua rakyat Malaysia akan terus terbela. Terima kasih Yang Berhormat. Okay, sokong, jelutong. Menteri, saya terima baik ucapan tadi. Tapi yang penting, yang saya risau, perkara ini tidak boleh diulangi. Dan ini bukan kali pertama berlaku. Sama juga dengan perkara-perkara lain seperti dengan izin pakai bibudi di atas dahi untuk pelajar-pelajar sekolah Tamil. Itu pun jadi larangan. Tidak boleh pakai benda putih atas dahi. Dan perkara-perkara ini sangat sensitif. Dan mohon bagi perintah, apa-apa sekolah Tamil buat yang mengikut tradisi,
tidak melarang apa-apa undang-undang atau garis panduan KPM. Biar aja. Baik, terima sebab kasih. Ini perkara sensitif. Thank baik, you. Terima kasih Yang Berhormat. Saya fikir ada banyak medium dan mekanisme yang boleh kita perkukuhkan persefahaman ini, termasuklah melalui jawatankuasa-jawatankuasa pendidikan yang ada di peringkat negeri, PIBG, PIBKS dan NGO-NGO yang saya percaya boleh memberikan input yang baik berkaitan dengan bagaimana soal kebudayaan, tradisi, amalan agama masing-masing ini boleh kita saling hormat menghormati, khususnya dalam konteks hari ini. Ali Yang Berhormat, seterusnya yang dibangkitkan juga adalah berkaitan dengan pertanyaan berkaitan dengan peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan SJKT dan SJKC. Ali Yang Berhormat Batu telah pun membangkitkan soalan berkaitan dengan peruntukan di sekolah SJKT dan SJKC. Untuk makluman Ali Yang Berhormat, pada tahun 2023, KPM telah menerima kelulusan peruntukan sebanyak RM24.3 juta bagi pelaksanaan 23 projek di sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil yang kini berada di pelbagai peringkat pelaksanaan. Daripada jumlah ini, peruntukan sebanyak 17.5 juta adalah untuk SJKT dan RM6.8 juta untuk SJKC. Untuk makluman Yang Berhormat, di tangan saya ini ada satu fail penuh tentang peruntukan-peruntukan yang telah pun kami turunkan pada semua sekolah SJKC dan SJKT status sekolah bantuan kerajaan. Jadi sekiranya Yang Berhormat berhasrat untuk mendapatkan senarai-senarai peruntukan-peruntukan yang telah pun kami turunkan, boleh membuat menulis surat kepada saya supaya boleh saya bekalkan terus kepada Yang Berhormat untuk melihat sendiri berapakah peruntukan-peruntukan yang telah pun kami Menteri, turunkan mungkin, pada semua sekolah ini. Mungkin sebab soalan saya bagi maklumat terperinci, mungkin jawapan ini boleh dituliskan kepada saya. Boleh saya berikan secara bertulis Yang Berhormat? Terima kasih. Tak ada masalah. Cuma saya ingin barangkali memberikan satu juga analogi penting bila kita bercakap tentang peruntukan ini, supaya tidak ada salah faham bagaimana peruntukan-peruntukan ini kami berikan, kami unjurkan dan bagaimana ia sepatutnya dipahami dalam konteks bahawa tidak berlaku sebarang diskriminasi, tidak berlaku sebarang peminggiran kepada mana-mana sekolah. Ali Yang Berhormat sekalian, kepada semua rakyat Malaysia, saya pinjam ayat Arau lah, kepada semua rakyat Malaysia. Anak muda, lagi Arau? Mana lagi? Saya adalah seorang ibu dan juga menteri yang menjaga kementerian ini. Kementerian ini macam keluarga yang besar, Yang Berhormat. Sangat besar. Kami ada 5 juta kanak-kanak, kami ada 10 ribu sekolah, kami ada 400 ribu, hampir setengah juta guru. Ya? Jadi keperluan macam-macam bila kita ada keluarga besar ini. Jadi saya sayang semua dan tak pernah nak singkirkan siapa-siapa. Betul lah kata jelutong tadi, anak India anak saya, anak Cina anak saya, anak Dayak anak saya, anak Melayu anak saya. Betul. Sebab itu setiap tahun kita dapat peruntukan yang berbeza kerana tetap dulu kepada status kewangan negara. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Tapi I'm very sure we will never get enough for education. Tapi nak jaga macam mana baru betul? Nak jaga macam mana baru adil dan saksama? Semua anak saya. Jadi dalam keluarga, contoh, saya ada anak yang tak minat makan langsung. Ada anak tak nak makan sayur. Ada anak tak nak minum susu. Ada anak perfect. Semua dia ada. Dia boleh urus diri sendiri, makan sayur dan minum air secukupnya. Dan kata Dr. Zaliha, kena kurangkan gula. Dia ikut. Ya? Tapi saya akan cuba sedaya upaya untuk memastikan bahawa keperluan semua disantuni. Sebab itu Yang Berhormat, ya, ada kadang-kadang kita berikan lebih perhatian kepada keperluan yang tinggi, ya, dan itu maksudnya kerana kita mahukan peruntukan ini diberikan secara need-based, mengikut keperluan. Agihan kepada semua sekolah adalah sama rata, tak kisah SPK atau SK. Cuma barangkali tahun ini kalau ada telah menurun pun, kita akan tetap cuba untuk pastikan dari segi keseluruhannya menurun 565 juta berbanding tahun 2023 6085 juta, tetapi tetap ada tanggungjawab untuk memastikan semua sekolah ini diberikan perhatian yang sepenuhnya. Sebab itu Yang Berhormat, antara tambah baik yang juga
kita sentiasa pastikan adalah untuk melihat semula list keperluan-keperluan sekolah ini. Ya, kalau sebelum ni di PPD, JPN, listnya satu saja, semua dibagi satu. Tapi hari ini kita minta untuk dipecahkan. Sekolah, SK, SJKC, SJKT, supaya kita tidak tertinggal mana-mana sekolah yang perlukan keperluan-keperluan untuk terus dipastikan bahawa need base itu terus dimanfaatkan. Ahli yang berhormat sekalian, saya juga ingin Ibu Menteri, tadi saya dah bangkitkan tentang 170 juta kemajuan kerja 2024. Apa maksud 170 juta dan kenapa dia diambil dari sini? Sebab projek ni saya kalau lihat macam ni macam progress in project in progress. Yang so, berhormat, boleh buat pencerahan tentang perkara yang berhormat, itu. Yang berhormat, sebab masa pun dah habis dan sebenarnya jawapan tu ada yang berhormat. Cuma saya tak jumpa atas meja saya ni. Sebab jawab soalan-soalan untuk kemajuan Malaysia ni sangat banyak. Betong, celah. Saya ingat Tuan Pengerusi, yang berhormat, minta tambah masa Tuan Pengerusi. Tentang DLP masih belum dijawab. Lima buah sekolah di luar sana bau teks saya minta Menteri jawab tentang soalan berkaitan DLP kalau boleh. Baik, saya nak tanya Menteri sekarang. Lain jangan campur. Menteri, berapa minit Menteri nak? Saya minta 2 minit je. Saya nak habiskan DLP kemudian selesai. Saya untuk jawapan air hitam, saya akan jawab secara bertulis sebab saya tahu jawapan tu ada. Cuma untuk masa sekarang, saya tak jumpa yang berhormat. Tapi ada jawapan itu. Yang kedua tentang DLP, saya bagi Menteri 5 minit. Boleh. Cari sama dengan jerai. Jumpa. Yang berhormat Menteri, sedikit daripada betong. Soalan betong pulau. Menteri. Betong. Saya nak bangkitkan mengenai pengambilan calon guru PISMP option bahasa Iban. Saya nak tahu apa ni jawapan kenapa dia diberhentikan. Yang berhormat, itu memang sudah menjadi polisi kita. Memang ada laluan khas untuk bahasa IPG untuk keperluan bahasa Iban itu. Itu memang dalam adakah dia akan diberhentikan? Tidak, tidak ada yang berhormat. Tidak, tidak. Sebab dia telah diberhentikan 2 tahun. Teruskan saya yang berhormat. Jangan terus percaya bahawa itu cerita-cerita. Nanti jumpa saya, kita akan terangkan bagaimana proses itu dibuat. Itulah sebab tahun 2022 dan 2023 ambilan dia kosong. Sebentar lagi jumpa Menteri terus. Lain-lain lagi. Menteri Jula. Silap sekejap. Saya ada soalan tadi berkenaan dengan bipolar sekolah yang sekolah tandas yang untuk di kawasan pedalaman. Ada berapa kawasan di sini yang tidak dapat untuk bipolar tandas? Boleh ke minta penjelasan daripada Menteri? Boleh ke diberi peruntukan untuk tahun depan? Saya akan semak, Yang Berhormat. Boleh tak Yang Berhormat? Saya bagi sedikit homework untuk Yang Berhormat. Yang Berhormat tulis surat kepada saya dan minta untuk saya minta perhatian saya untuk isu Yang Berhormat untuk saya minitkan. Boleh Yang Berhormat? Baik, terima kasih. Yang Berhormat Putrajaya membangkitkan isu DLP dan rakan-rakan yang lain juga ada membangkitkan isu tersebut. Saya ingin memberikan penjelasan begini. Pertama, garis panduan itu yang telah pun kita nyatakan daripada awal Yang Berhormat masih kekal sehingga hari ini. Tak ada pernah pun kita ubah garis panduan tersebut. Manakala yang bagi yang telah pun melaksanakan DLP 100% bagi tahun ini, kita teruskan. Tak ada masalah. Ya? Jadi kita akan mulakan balik untuk kelas 1 non-DLP itu pada tahun hadapan. Ya? Jadi untuk memastikan bahawa ya, komitmen kerajaan untuk menjaga bahasa ibunda, bahasa Melayu ini terus kita pertahankan. Sebab itu Yang Berhormat, kelas non-DLP ini masih penting kerana kita dapati dalam sesi bantu, kunjung bantu itu yang telah pun kita kunjung bantu kepada 5 buah sekolah ini. Kita dapati dalam 5 buah sekolah ini ada sekolah-sekolah yang tidak mencapai tahap penguasaan yang kita mahukan, baik bahasa Melayunya, baik bahasa ibundanya. Jadi adalah tugas kita sebagai guardian, penjaga bahasa Melayu dan bahasa ibunda negara ini untuk mempertahankan apa yang disebut sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda dalam perlembagaan untuk memastikan anak-anak kita ini mendapat peluang dan juga dari segi penguasaan bahasa Inggeris ini dapat diperkukuhkan. Yang Berhormat, jangan risau tentang bahasa Inggeris ini. Kita ada banyak program lain dan polisi lain dan dasar lain yang akan memperkukuhkan bahasa Inggeris kita. DLP ini hanya program saja Yang Berhormat. Jadi jangan risau, ada lagi pendekatan-pendekatan dan ansur maju yang kita akan lakukan untuk mengukuhkan bahasa Inggeris di kalangan anak-anak kita. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang Berhormat Menteri. Baik, Yang Menteri. Menteri dah duduklah, terima kasih. 3 minit ya, tapi dia saya bagi 3 minit dia gunakan sebelum 3 minit. Ya, yang saya punya soalan tu. Dah maaf Arau. Untuk menyokong kerajaan tu. Baik. Takkan nak jawab betul. Dia akan jawab betul lah kot.
Dia dah duduk dah. Cakap dah tak ada lah habis cakap. Baik, Alim Rahmat.